Ba ba ba. Ba ba ba. Yo, siap, terbang. Suara nengon enak nemen ya. Ba. Dua si teking po. Tahun ngarep maring udah siar. Ba. Siap. Ya, miki kan kon suara napek. Daripada jagung-jagung kayak kianan, ngamen benjo. Ba. Oleh-oleh nggak tuh beras. Yo. Ba. Misio. Maaf om. Bapak. Sampean pim sium, minum nak kayak orang kelas nemen. Ya ora apa-apa, wis mana pad bubar lah, ora pada bubar. Kocong amen kok maksa nemen, wis mau. Wah. Panas. Mulak amandore turu lah. Panas ngantuk maning mumpung lah kemandore lah turu ish bocah durung waya istirahat wis turu kayak anak temen. Halus temen. Woi, nangis. Siapa sih kawan? Iya bos. Kawan, turun kayak liran kau turun di situ. Si nggak cimbok mu apa? Tengah ya kisarannya ta, nyong rugi nggak sih kawan? Bis pecat bawis kau nah. Ah coba saya jadi pecat bos. Ah kawan, awit wingi, kau enak kayak ketok, turun-turunan tok malas. Lu nggak bagaimana lu nggak? Lu enak buah ya kaya kayak kerjaan enak temen turun-turunan tok rugi nyong gaji kaya pusing nunggu kerja seminggu langsung dipecat tadi salah bosnya panas-panas pun kerja ya mending nyong turu dasar ya turun bebok seminggu gue ya tadi nyong penduru kerja apa maning ya ya gue ngisor gue apa wis duru angin. Masih mas. Ba. Oh, lagi pusing guys. Ba. Mana? Lepas duluan tuan. Bocah, pusing wong lagi pusing kok. Ganggu gue. Gue udah selarat tok. Ini apa sih? Bu. Salam layu, jenisnya minum layu. Bu. Oh, siapa yang lanjut main yuk? Bu. Pimin wa, perusahaan patuk patah papa nente. Alhamdulillah wa, lumayan lah, lumayan rame. Lagi nente sih?
nyong lah dikongkon bapak nek ngurus manajemen perusahaan sindik sate kae. Grebes kidul ngono. Oh, ya. Terus rame. Ya, ora umum ramene. Mbek bingung kae duit pating klek-klek pengen gua apa ning rumah. Ya, oke, terus. Nyong taren men buka perusahaan maning kok. Perusahaan apa? Pengen nyoba melihara kutuk. Nang ternak yang apa gede orang. Iya, ya. Ya, lumayan langsung gua ternak. Ente sih pen gawe perusahaan maning ora. Ya, tak pikir-pikir kayaknya pin di sit lah, kok gampang wis. Ana saran ge gawe perusahaan sing enak. Apa kowe? Produksi janda semok wa. Wis bener boy wa. Wis lagi rame. Ya. Iya. Si loro channel ngendi gue? Wis tenang boy postingan akeh. Sumpah. Ya wis, coba di sit ah. Ba, perusahaan itu kerja sama Bayu. Iya. Dan sama semakin gede. Oh. Bisnis ya. Iya. Boleh wis boleh. Timbang bingung sih pengen tanggal duit kepi men. Ya gue iya. Topik ya. Oh iya sumpah. Pek. Come here. Oh iya. Iya mene. Eh mene mriki ya kong. Kon serong-serong bae ini betul apa sih? Nyung kerjanya nung PT. PT apa gue? PT apa? PT Odol. Beras. Betul siapa? Betul sampah. Betul sampah. Tolol. Kuwon tak kuwi sing bener kok nyebut gawe apa? Nyebut gawe apa? Gawe yang nukang. Nukang. Be turun popok seminggu, be nyus dipecat. Bisa dipecat? Ya biasa asal mandore. Masa panas-panas di gawe kerja ya sungkan ngantuk ben turu. Bener loh turu waktu nih lah ya nih aku ya harusnya nih waktu nih turu ya turu mangan ya mangan turu aja ya wis istirahat deh ya dipecat lah pengen manis ya kerja puling panas akhirnya ya pun paling jelek edung mari ngomong dua beti mei ya pim ya anak pengusaha fulus banyak iya ya wis saya kayak baik. Kon nganggur kan? Iya. Pengen kerja? Iya pengen. Kon kerja di perusahaan bapaknya yang baik. Perusahaan apa? Ketik lotre. Nengen di gue tempatnya. Belanda? Ish, bener baik. Belanda penjajah Pulau Sari, masih sing Pulau Sari penjajah Belanda. Orang lucu. Kita duduk perang, kita nyebet gawe. Nyebet gawe, timbang kon nganggur. Gelem ora? Jois. Kapan sih? Besok. Besok kon mangkat. Berarti saya ki kon balik disit. Oh yang disit dari wong tua oleh ora. Bengi siap-siap, esok kari mangkat. Bisa mana balik? Mana? Yes. Berarti enggak sih kak? Ya. Tuh, kayak ngelas temen ya, Pak. Iya. Nyebrol bareng apa bareng? Tewek sugi kayak gak marah, Boy. Ben mangkat doa disit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai tujuan. Amin. Hi, hello sir. How are you? Ish, siapa sampean? I am Taufik Roberto. Ana butuh sumbangan. Sumbangan? Katanya ngojek. Ente butuh fulus tidak? Emang sampean sing di sih, Om? I am for Belanda. Saya mau ke pulang kampung karena uang saya banyak. Oh, sing Belanda, Om. Iya. Yeah. Ente mau anterin saya pulang apa tidak? Nanti aneh kasih fulus banyak. Oh ya wis, masalah fulus mah. Yuk, mangkat. Oke.
Eh, stop. Sampai di sini saja ya. Ya wis. Nih, bayarnya. Aneh tuh fulus banyak. Nah. Wis. Itu udah apa, Om? Itu fulus Belanda. Kalau ditukar sama fulus Indonesia, ente bisa beli onsta. Si bener, Om. Bener. Ya wis, sunya, Mister. Ya, oke. Okay. Makanya jangan sungkan-sungkan ya. Apa Om Laka? Ba. Oh, ente. Pengamen yang 5 tahun yang lalu. Ba. Yu. Masih ngamen dari 5 tahun yang lalu. Melarat ente pada. Ba. I'm sorry. Dari 5 tahun yang lalu. I am hungry for you. Dulu I melarat, sekarang I jadi sultan. Fulus banyak nih. I kasih fulus sama kalian orang-orang melarat ya, buat beli onta yang perawan. Ba. Yaudah, sana orang-orang melarat, pergi. Primen gue bisnis janda semok, lancar orang. Ente jos nemen wah yakin, aku sih minat. Sebulan nih pir, ayo ngkaton pir ya. 5 miliar anak. Oke, kan. Bisnis itu ya kuah, berjalan dengan lancar wah. Ya alhamdulillah ya wah. Hai, Roger. Siapa wah? Ibu. Masa you lupa sama aneh? Aneh Topik Roberto. Wih, Topik? Rupanya 100 nun, wangi yakin. Rambutnya bisa kayak bulali. Keren kan? Sugi kan saya ki. Oh, aneh udah jadi sultan, fulus banyak. Kon terima kasih karo nyong kon kowe cepet gawe nang bapane nyong kon. Berarti kon sugih kaya nyong padha. Iya dong, fulus aneh udah banyak. Aneh kangen ini sama kalian. Oke, kita berpelukan woi. Fulus banyak. Waduh, rambutnya kan di. Aduh, rambut aneh copot. Ke berarti palsu. Jadi balikan Belanda. Iya. Belanda apaan? Orang bapak ente bawa anak ke Karawang. Emang biada bapak ante, biada. Lah kok sih rambut? Ada sih di. Rambut aneh beli di Cikampek. Udah kakak ngapa-ngapa. Aneh kan sekarang udah jadi sultan, fulus banyak. Bisa buat beli onta perawan.